yang pastinya kita semuanya ikut sedih, prihatin ya, tapi yang namanya kita hidup kan nggak bisa tahu kondisi alam seperti apa gitu. Ya aku sih nggak ngebayangin kalau misalnya itu terjadi pada aku atau mungkin ada keluarga yang ada di sana gitu. Prihatin sih pasti. Iya, saya turut prihatin Mbak dengan adanya bencana tersebut ya, karena memang ini bukan hanya Indonesia tapi dunia berduka, dan semoga Indonesia diberikan kekuatan lagi untuk saling kompak selalu. Kalau untuk bikin charity, aku sih memang sudah ngikut dengan tim yang sudah membuat charity sih. Kalau aku pribadi sih aku nggak buat. Bakalan ke sana kah mungkin buat ngecek keadaan di sana secara langsung gitu? Oh enggak, aku kalau untuk ngecek sih kayaknya belum ya. Karena memang ada pekerjaan sih.